Api Asian Games 2018 diarak dengan KRI Dewa Ruci, kapal perang legendaris TNI Angkatan Laut di perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Kirab Api Asian Games tiba di Makassar setelah sehari sebelumnya berada di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Api Asian Games 2018 sebelumnya menempuh perjalanan dengan KRI Dewa Ruci dari Pelabuhan Makassar menuju Dermaga Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut. Parade KRI Dewa Ruci diikuti sejumlah kapal perang dan kapal nelayan, serta diramaikan atraksi jet ski dan flyboard. Di Dermaga Lantamal, pengiring api disambut pejabat Gubernur Sulsel, Sony Sumarsono, dan dijemput dengan prosesi adat Bugis Makassar. Obor diarak keliling kota Makassar antara lain melalui Pantai Losari, Lapangan Karibosi, dan berakhir di rumah Jabatan Gubernur Sulsel. 10 atlet menjadi pembawa obor di Makassar, diantaranya karateka mantan juara dunia asal Sulsel Faizal Zainuddin dan Sri Kandi Panahan Wakil Indonesia di Olimpiade 1988, Kusuma Wardani. Mudah-mudahan kita semua bangsa Indonesia dalam melaksanakan perhelatan olahraga Asian Games dapat berjalan dengan sukses, dan kita doakan semua atlet-atlet kita dapat meraih penghargaan emas, dan kita semua merasa bangga bahwa Indonesia menjadi tuan rumah dalam kegiatan.